bahwa relawan Joko Widodo Ki Haji Maruf Amin akan itu tugas pokoknya mensejahterakan rakyat. Jadi jangan lihatnya potong karena mau pemilu kampungan lah itu, jangan begitu lah. Ya. Yang utuh melihatnya. Nah itu. Jadi memang laporan Bawaslu itu apa? Mereka harus melihat utuh apa yang disampaikan. Iya dong, lihat utuh. Beliau sebagai Bapak Kepala Negara dan Kepala Pemerintah. Jangan dilihat beliau sebagai calon presiden, nggak ketemu dong nanti. Ya gitu. Jadi lihatlah secara utuh bahwa tugas presiden ini sampai dengan nanti masih presiden. Gitu ya.